Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin atau IPA Poliban berdiri pada tanggal 1 November 2004 yang mana sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin yang memiliki perkembangan wawasan kepribadian dan keilmuan serta menyalurkan cara berpikir kritis, analis, dan menyiapkan kader-kader yang mempunyai skill. Selain itu juga menjalin hubungan dengan perguruan tinggi dan instansi lainnya. Hima Poliban sendiri memiliki tujuan, yaitu membentuk mahasiswa yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik serta meningkatkan intelektual dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin di intern maupun extern kampus. Visi dan misi Hima. Menjadi trendsetter organisasi kampus, berkarakter cerdas dan solid, berwawasan keilmuan dan religius. Dengan manajemen responsif dan profesional, mewujudkan mahasiswa yang berkarakter, berwawasan, serta religius. Isra Mi'raj merupakan kegiatan yang tepat sebagai media untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, persaudaraan, serta rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Festival Habsyi merupakan kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Poliban untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka bersama anak yatim. Hima juga melaksanakan kegiatan keagamaan di setiap bulan Ramadan dengan konsep Buka bersama anak yatim. Jualan takjil merupakan kegiatan tahunan dengan menjual beberapa macam makanan dan minuman yang dilaksanakan di bulan Ramadan. PAP atau Pekan Akuntansi Poliban adalah kegiatan yang memiliki beberapa rangkaian konsep acara seperti Cerdas Cermat Akuntansi, Seminar Akuntansi, dan Malam Puncak. Acara ini juga menjadi tempat mempromosikan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin kepada pihak luar. Bina Desa dan Malam Keakraban adalah kegiatan Bina Desa dan Malam Keakraban yang biasanya dilakukan setiap tahun ajaran baru dengan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap desa yang tertinggal dan kegiatan untuk mempererat keakraban antara mahasiswa baru dan hima. Kunjungan dan Pengabdian Masyarakat atau KPM
merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Hima Poliban, merupakan bentuk perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga. Pengenalan jurusan akuntansi atau PJA merupakan kegiatan yang dilakukan setiap ada penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Banjarmasin, yang mana bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam tentang semua hal yang berkaitan dengan jurusan akuntansi. Open Talk adalah kegiatan sharing antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan setiap tahunnya dengan tujuan menyampaikan segala permasalahan dan mengevaluasinya. Perekrutan adalah merekrut anggota baru yang benar-benar niat ingin berorganisasi, yang bertujuan merekrut generasi Hima Poliban selanjutnya untuk melanjutkan pergerakan Hima dalam mencapai visi dan misi Hima Poliban. Training and sharing, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dasar tentang Hima kepada para calon pengurus, evaluasi proker pada masa bakti tahun sekarang, dan simulasi sidang musyawarah tahunan untuk memberi gambaran kepada para calon pengurus Hima. Musyawarah tahunan adalah kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun sebagai media evaluasi dan pertanggungjawaban atas kepengurusan periode sebelumnya, satu tahun terakhir, dan juga sarana untuk menentukan arah dan kebijakan serta kepemimpinan Hima Poliban selama satu tahun mendatang. Pembahasan dan pengesahan ADART serta pemilihan Ketua Umum Hima Poliban periode selanjutnya. Pelantikan adalah suatu acara peresmian untuk menetapkan atau mengangkat kepengurusan baru dalam suatu jabatan atau tingkatan untuk diketahui secara umum bahwa ia telah diangkat dalam suatu jabatan atau